Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Ekbar Diary. Kali ini aku mau ngajakin teman-teman semuanya buat liburan virtual ke salah satu waterpark terbesar yang ada di daerah Bogor. Yaps, bener banget, kali ini aku mau ke Marco Polo Waterpark yang beralamat di Bukit Cimanggu City, Kota Bogor. Aku bakalan review lengkap wahana apa aja, fasilitasnya apa aja, harga tiket, dan semuanya ya. Oke, ini aku liatin dulu halaman parkirnya luas banget. Ditambah dengan patung air mancur rusa, membuat waterpark ini terlihat mewah. Langsung aja kita ke dalam buat cari tempat tiketnya. Bisa teman-teman lihat ya, ini tuh bangunannya super megah banget. Lebih mirip ke hotel sih. Oke, ini aku lagi beli tiketnya dulu. Untuk harganya bisa teman-teman lihat, weekday Rp50.000, weekend Rp60.000, dan night swim Rp35.000. Tiketnya udah ada di tangan, yuk langsung aja kita masuk ke dalam buat lihat fasilitas apa aja dan wahana apa aja. Pertama kali kita masuk ke dalam, kita langsung disuguhi dengan kolam olimpik yang begitu luas, ditambah dengan pemandangannya yang indah dan juga cuacanya yang sejuk. Jangan di skip karena aku bakalan review satu persatu dari kolamnya. Pertama ada waterboom 1, waterboom 2, kolam olimpik, kolam anak, dan juga kolam arus. Nah, yang pertama aku bakalan review dulu kolam waterboom 1. Ini lokasinya ada di paling bawah ya. Bisa teman-teman lihat, ini tuh waterboomnya super tinggi, terjal, dan juga curam banget. Di bawahnya ada kolam yang super besar dan airnya jernih. Oke, aku mau langsung aja naik ke atas buat nyobain satu persatu dari waterboomnya. Buat yang suka naik waterboom dan menantang, ini cocok banget. Karena ekstrim dan sekali nyoba pasti ketagihan naik lagi dan lagi. Kayak aku nih, sampai gempor kaki naik ke atas. Ini adalah pemandangan kalau kita ada di atas waterboom yang pertama. Hampir seluruh wahana yang ada di Marco Polo Waterpark ini kelihatan dari atas. Bisa dibayangin ya, ini tuh setinggi apa? Ini aku udah siap buat naik perosotan atau waterboom yang paling tinggi. Karena aku tuh agak ngerem di paling bawahnya, jadi ini agak seret. Soalnya aku takut kirain di paling bawahnya ada orang, tapi ternyata nggak ada. Nah, ini suami aku mau turun juga. Kita lihat ya seberapa tinggi dan juga kencengnya kalau dikamerain. Nah, kalau yang warna biru ini tuh setingkat lebih rendah dibandingkan yang warna hijau. Tapi dibandingkan yang warna hijau dan biru, yang menurut aku paling ekstrim yaitu warna kuning dan juga warna merah. Karena terjal dan juga cepet banget. Karena aku cupu, aku gak berani naik yang warna kuning dan warna merah. Jadi ini aku wakilin sama suami. Dan ini dia yang paling ekstrim tuh yang warna merah. Karena dia tuh hampir 90 derajat. Aku yang cuma lihat videonya aja sampai gemeteran karena takut. Bisa teman-teman lihat ya, itu tuh kenceng banget, super kenceng. Gimana, baru kolam yang pertama, udah penasaran belum main ke Marco Polo Waterpark? Seru banget sih ini waterboomnya, apalagi kalau kayak anak-anak yang ada di waterboom yang warna hijau. Makin banyakan yang naik, makin kenceng. Oke, beralih dari kolam waterboom yang pertama, kita lihat kolam waterboom yang kedua. Lokasinya ada di atas kolam waterboom yang pertama.
Kalau di sini kebanyakan yang naik tuh anak kecil, tapi aku mau nyoba aja naik ke atas karena memang nggak ada batasan usianya. Jadi di sini tuh ada 4 waterboom atau seluncuran ya. Nah, ini aku mau nyobain dulu yang warna ijo. Yang ijo ini tuh ada 2 tingkatan. Kita mulai dulu dengan baca bismillah. Nah, meskipun ini tuh kelihatannya kecil dan anak-anak berani, tapi ini kenceng banget. Pada hebat deh itu anak-anak. Nah, sekarang aku juga mau nyobain yang warna merah. Oh iya, untuk naik ke wahana waterboomnya, di sini tuh tidak ada yang menggunakan ban ya. Lanjut, kita beralih ke kolam olimpik. Lokasinya tepat berada di bawah pintu masuk. Kolamnya luas banget. Nah, di sini tuh ada 2 jenis ketinggian. Kalau yang ini tingginya 180 cm. Jadi kalau yang mau berenang di situ harus yang udah bisa berenang, soalnya dalam banget. Lanjut, kita jalan lagi ke sebelah ujung. Nah, kalau bagian yang sini tingginya 80 cm. Jadi untuk anak-anak atau yang belum bisa berenang, lebih aman berenang di kolam yang sebelah sininya. Ketinggian kolamnya dipisahkan oleh tali pelampung ini. Jadi harus hati-hati ya, kalau yang bawa anak-anak harus diperhatikan. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu kalau di sini tuh ada whirlpool atau kolam pusaran air, itu tuh airnya hangat. Nah, ini tempatnya ada di samping kolam olimpik dan berbayar lagi ya, Rp25.000. Lanjut, kita lihat ke bagian kolam anak. Di sini ada 2 lokasi kolam anak. Ini lokasi yang pertama ada di samping kolam waterboom yang kedua. Airnya sendiri tuh dangkal dan dilengkapi dengan perosotan-perosotan mini. Di antara kolam anak ini tuh ada air mancur. Anak-anak seneng banget main di air mancur ini. Nah, lanjut kita lihat dulu kolam anak yang kedua. Kalau yang ini tuh ada di samping kolam olimpik. Wahananya lebih banyak dibandingkan kolam anak yang tadi. Dan serunya di sini tuh ada ember tumpah. Jujur airnya di sini dingin dan juga seger banget. Oh iya, aku mau ngasih info juga, harga untuk sewa ban harganya Rp30.000 per 3 jam. Yang terakhir kita lihat kolam arus. Atau di sini tuh namanya Blue Lagoon. Lokasinya ada di bawah kolam olimpik. Di sini tuh banyak banget tanaman dan juga patung-patung. Jadinya sejuk dan bikin pemandangannya tuh tambah indah. Dan di sini tuh instagramable banget karena banyak spot foto yang bagus-bagus. Nah, turun dari tangga kita langsung disuguhi dengan waterfall atau air terjun. Nah, kalau yang di sini tuh airnya tidak sedingin air yang ada di kolam olimpik atau kolam waterboom yang pertama. Nah, di kolam arus ini juga ada seluncurannya loh. Dan seluncurannya itu yang paling tengah ekstrim banget. Kalau teman-teman mau sewa ban, mungkin cocok untuk dipakai di kolam arus ini. Nah, ini aku mau nyobain turun dari seluncuran yang berkelok-keloknya. Ternyata ini juga kenceng loh. Kemarin tuh kita nggak sewa ban karena aliran kolam arusnya tuh nggak terlalu kencang. Nah, di sini juga ada jalan yang menggunakan sensor. Jadi kalau kita lewat bakalan ada air mancur yang keluar. Nah, ini tuh masih bagian dari kolam arus karena memang panjang banget. Nah, di bawah sini tuh dibuat menyerupai gua. Jadi kalau kita menyusuri kolam arus, kita bakalan ketemu gua-guaan ini. Ini aku mau coba lanjut jalan lagi ke bawah. Nah, ini aliran air dari kolam arusnya tuh cukup luas dan juga panjang. Nah, di sini juga ada air mancurnya ya. Oke, sekian review dari Marco Polo Waterpark yang ada di Bogor. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.